Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Selamat datang kembali di channel YouTube aku. Bosan makan daging apalagi musim panas seperti ini? Nah, tepat sekali di sini saya rekomendasikan sup dari bahan sawi putih. Ini bahasa Kantonisnya Lai Pak Joy. Banyak sekali jenis sawi putih, tapi yang jenis ini yang paling saya suka. Bahan selanjutnya 2 butir telur asin. Kuning telurnya saya gunakan semua dan putih telurnya nanti digunakan sedikit saja. Dan telur asin ini sudah saya rebus ya. Kemudian 1 butir telur hitam atau beitan. Siapkan juga beberapa lembar jahe untuk mengurangi honleongnya sawi putih ini. Dan bahan selanjutnya 2 sendok makan udang kering, ini bahasa Kantonisnya hamai. Nah sahabat, jangan beranjak dari sini, mari ikuti caraku mengolah sup yang gurih dan enak ini ya. Nah, semua bahan sudah siap untuk digunakan. Tapi sebelum memasak, siapkan dulu rebusan air panas sebagai kuahnya. Tumis harum jahenya. Kemudian menyusul udang keringnya. Dan ini ditumis sampai tercium bau khasnya udang kering. Kemudian menyusul telurnya. Untuk putih telurnya aku gunakan sedikit saja ya teman-teman ya. Tumis sampai benar-benar tercium bau harum. Ini kira-kira ditumis sekitar 1 menitan. Gunakan api kecil saja agar telurnya tidak gosong. Setelah baunya benar-benar harum, siram dengan air panas. Untuk airnya disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kemudian tunggu sampai mendidih dulu. Dan setelah mendidih, rebus kurang lebih 3-5 menit agar telur dan udangnya cutme atau keluar rasanya. Sup ini sangat enak sahabat. Rasanya sangat gurih sekali walau nggak pakai daging, jadi ini wajib dicoba ya. Nah, setelah 5 menit, masukkan sayurannya. Dan untuk sup sawi putih ini, bosku lebih suka direbus setengah mateng saja. Jadi rasanya itu masih renyah dan hosong gitu loh sahabat. Dan setelah mendidih, tambahkan garam. Boleh juga ditambahkan penyedap bagi yang membutuhkan. Maka sup sawi putih, telur hitam, telur asin, dan udang kering siap untuk dihidangkan ya. Selamat mencoba sahabat. Jangan lupa like-nya, subscribe, komen, dan tunggu video-video aku selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.